teman-teman. Nah, kira-kira kita tuh mau ngobrol-ngobrol apa aja sih nih, Bu Weni? Iya, nah hari ini kita, Ibu Weni dan Ibu Tasya akan ngobrol tentang bagaimana sih mengatasi anak yang tantrum nih, teman-teman. Kira-kira Bu Tasya ada tidak ya tips atau saran untuk mengatasi anak yang tantrum nih? Saya sendiri adalah guru Wenshen School Indonesia yang mengajar kelas offline, dan otomatis di murid-murid offline ini banyak banget nih anak-anak yang tantrum dan segala macam kayak gitu. Dan di sini pasti bu gurunya juga harus tahu bagaimana sih caranya menangani anak tantrum kayak gitu. Di sini kita tidak menggurui atau apapun, tapi kita di sini kita lagi sharing ya Mommy dan Ayah. Jadi kalau misalnya Mommy dan Ayah punya tips and triknya tentang cara menangani anak tantrum, boleh ditulis di komentar di bawah ini ya, biar untuk pelajaran untuk saya dan Bu Weni juga. Nah, caranya adalah biasanya kalau misalnya anak-anak yang tantrum yang suka yang tiba-tiba teriak-teriak, itu biasanya saya adalah mendekati anak tersebut dan saya adalah untuk memeluk dia terlebih dahulu. Saya izin, yuk Bu Tasya peluk ya, kayak gitu. Jadi saya memeluk dia sambil saya elus-elus bagian punggungnya, saya elus-elus pelan-pelan, dan di situ saya membiarkan dia untuk menangis terlebih dahulu. Jika dia mau menangis, biarkan dia menangis, karena adalah menangis itu cara bagaimana dia mengeksplor emosinya dia kayak gitu. Karena dari usia dini pun anak-anak juga harus mengenalkan emosinya. Emosi itu ada yang sedih, senang, ada yang bahagia kayak gitu. Marah juga termasuk. Iya, marah juga termasuk adalah salah satu emosi yang dikenalkan ke anak-anak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia menangis, setelah dia sudah selesai menangis, baru saya menanyakan kepada Ananda, kenapa sih kakak menangis? Kakak menangis karena apa? Kayak gitu. Kalau misalnya dia masih tetap di saat ditanya menangisnya malah semakin kencang, maka saya biarkan waktu sebentar untuk menangis kembali. Setelah itu saya berbicara dengan dia baik-baik. Dengan kakak menangis, Bu Tasya tidak akan mengerti bagaimana, apa keinginan kakak kayak gitu. Kakak bisa berhenti dulu menangisnya dan menceritakan kepada Bu Tasya, biar Bu Tasya juga tahu apa sih keinginan kakak kayak gitu. Nah, berarti seperti memeluk atau mengelus punggungnya itu merupakan sentuhan juga ya? Iya, jadi kita touchingan juga mempengaruhi bagaimana anak merasa diterima. Kalau misalnya saya menghindarin pada saat dia menangis, kakak berhenti ya menangisnya. Saya menghindarin seperti itu karena di saat itu juga dia akan merasa kalau diri dia itu tidak diterima. Kalau misalnya rasa sedih dia itu tidak diterima karena anak kecil pun juga ingin dimengerti kayak gitu. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan antara kita yang salah atau anaknya yang salah, tapi terkadang kita juga punya sisi salahnya karena kita tidak bisa mengerti dia kayak gitu. Jadi kita benar-benar bagaimana caranya kita harus mengerti dia kayak gitu. Jadi kita tenangkan dia terlebih dahulu, kita terima rasa sedihnya dia bahwa dianya maunya apa. Seperti itu. Kalau misalnya kalau saya pribadi biasanya saya tanya maunya dia apa, kenapa, alasan kakak menangis itu karena apa kayak gitu. Dan terus kalau misalnya dia sudah bercerita, baru setelah dia sudah bisa menenangkan dirinya, baru dia bisa untuk bercerita dan kita bisa untuk kedua arah kayak gitu. Jadi dia bisa untuk ngobrol kedua arah. Ya. Iya, kalau misalnya dia lagi teriak-teriak dan terus kita kasih tahu, kakak nggak boleh kayak gini. Dan itu yang masuk ke otak dia itu bukan isi dari omongan kita, tapi yang terekam di otak dia adalah, wah, Bu Tasya jadi marah-marah. Di saat aku nangis, Bu Tasya marah kayak bisa gitu. Jadi itu bisa jadi kedepannya akan memendam emosinya. Dia tidak bisa mengutarakan emosinya secara bebas atau sebagainya kayak gitu. Nah, saya pernah baca nih Bu Tasya, kalau misalnya mengatasi anak tantrum itu bisa juga dialihkan perhatian
perhatian seperti contohnya hal-hal yang dia sukain itu sebenarnya baik atau tidak sih Bu Tasya? Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu sih baik ya Bu Weni ya. Jadi misalnya dia nangis, misalnya kakak mau mainan punya A kayak gitu, dan sedangkan mainan itu adalah punya A dan dia menangis, dan di situ kita bisa alihkan, kak kita lihat mainan ada yang lebih menarik loh, kita lihat mainan yang lebih menarik lagi yuk, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya untuk kita alihkan untuk ada mainan loh yang lebih menarik dibandingkan itu. Jadi kalau misalnya itu memang punyanya, kita bisa kasih toleransi ke anandanya, kita belajar untuk toleransi. Kak, temannya ingin mainan punya kakak, gimana kalau kita pinjamkan sebentar, kayak gitu. Jadi kita kasih tahu, dan terus kita kasih taunya, kakak kalau misalnya mau mainan punya dia juga akan dikasihkan. Jadi kita harus sharing ya, dan dari situ juga kita untuk belajar untuk sharing, bagaimana untuk berbagi kepada teman-teman ya Bu Weni. Jadi belajar untuk memahami ya, juga bertoleransi juga. Nah itu dia Mommy dan Ayah tips dari Bu Tasya saat menenangkan Ananda di kelas tantrum ya. Yaitu dengan pertama-tama kita kasih sentuhan dulu nih, kita kasih pelukan atau bisa elus punggungnya, dan kita terima perasaannya, apakah Ananda sedang sedih atau kecewa, mungkin kecewa sama teman-temannya. Jadi kita harus menerima emosinya dia terlebih dahulu ya Bu Weni ya. Betul. Dan juga ini Bu Tasya, biasanya anak-anak itu suka tantrum di ruang publik seperti mall atau tempat bermain, itu kira-kira gimana ya Bu untuk mengatasinya? Nah biasanya tuh banyak di lingkungan itu yang menganggapnya negatif kepada orang tuanya kayak gitu. Tapi di sini adalah saya mau menciptakan kalau aturan adalah tetap aturan. Jadi ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak. Dan saya mau menciptakan bagaimana anak kecil itu akan tetap paham aturan ya. Iya. Jadi walaupun dia mau menangis sekeras apapun, dia mau jungkir balik gimana pun, tapi kalau misalnya memang aturan itu tetap aturan, ya tetap tidak akan tidak bisa diganggu gugat. Iya, betul, tidak bisa diganggu gugat. Jadi dia akan merasa oh ya udah, jadi emang aturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan aturan itu belinya dua ya, dan di saat di sana dia menangis dan terus ya udah deh boleh kayak gitu, dan di saat itu juga dia akan terekam, oh ya udah deh, berarti kalau misalnya saya ingin sesuatu saya hanya perlu menangis. Saya hanya perlu menangis di depan umum, dan itu akan membuat keinginan dia terwujudkan kayak gitu. Dan di sini jadinya dia akan terulang-ulang kembali kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini saya lebih baik ya udah dia menangis, dan nanti di next selanjutnya dia misalnya pergi dengan saya kasih aturan, dan dia akan paham sendiri kayak gitu. Walaupun dia menangis gimana pun, saya akan tidak tetap kasih kayak gitu sesuai dengan aturan yang pertama, karena anak-anak ini akan sesuai sama aturan kayak gitu. Kalau misalnya kita konsisten dengan aturan, dia akan paham dengan sendirinya. Nah itu dia tadi tips-tips dari Bu Tasya untuk menenangkan anak yang tantrum di kelas dan juga di tempat umum. Iya betul. Jadi banget. Jadi kesimpulannya yaitu terima dulu emosinya dari Ananda. Kita bisa kasih pelukan, kita kasih sentuhan, kita bisa elus punggungnya, dan kita tanya nih maunya apa, sedang merasakan apa emosinya, dan juga kalau di tempat umum kita kasih penjelasan. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kita punya aturan, kita harus tetap pada aturan yang ada ya Mommy. Iya. Jadi seperti kita orang tua juga harus tetap konsisten pada aturannya, karena Ananda juga perlu konsisten dengan aturannya. Jangan sampai Ananda berpikir dengan dia menangis keinginan dia akan tercapai. Untuk Mommy atau Ayah yang punya tips atau saran mengatasi anak tantrum saat di rumah, di sekolah atau di tempat umum, boleh banget kasih saran di komentar di bawah ini. Iya, untuk Mommy dan Ayah harus kasih tahu ya, gimana sih caranya menangani anak tantrum versi Mommy dan Ayah, biar Bu Tasya dan Bu Weni juga membaca komentar di bawah ini, dan kita akan aplikasikannya ya Bu Weni ya. Betul banget. Terima kasih ya untuk Ananda.
menonton tips dan saran dari Ibu Weni dan Ibu Tasya. Iya, nah ini untuk Mami dan Ayah, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.